Terima kasih kepada Saudara Fahriansyah Faridi atas sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Salmanak selaku Ketua Tamir Masjid Jami Ali Jabah. Kepada Al-Ustaz Salmanak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati para asatizah, para pengurus Yayasan Masjid Jami Ali Jabah, para pengurus masjid, remaja Ikrimah Ali Jabah, hadirin hadirat yang berbahagia, yang tentunya sama-sama kita maklum dan kita lihat bersama hadir di tengah-tengah kita para asatizah, di antaranya hadir Ketua Masjid Jami Al-Riyad Al-Ustaz Haji Nur Hilaluddin, kemudian Ketua Masjid Jami Al-Mustaqim Al-Ustaz Haji Ahmad Faisal Abdul Majid Thayyib, segenap pengurus yayasan, Bapak Insinyur Sugeng Mulyono MM, Bapak Haji CH Kamaluddin, Bapak Mazkur Royani, Penasehat Masjid Jami Ali Jabah, Bapak Haji Badaruddin, Haji Muhammad Sakib, Bapak Solehuddin SE, dan tak lupa Ketua RW 07 Bapak Haji Hasyim Haji Sofyan, adik-adik remaja putra putri Masjid Jami Ali Jabah yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya, dan dengan izin-Nya pula alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dapat hadir menghadiri undangan dari para remaja kita dalam rangka mengadakan Pekan Muharram 1437 Hijriah. Kita doakan mudah-mudahan para anak-anak kita, para remaja masjid kita senantiasa Allah SWT berikan taufik hidayah sehingga senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian berbahagia, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya selaku pengurus Masjid Jami Ali Jabah tentunya sangat bangga dan berterima kasih kepada remaja Ikrimah yang senantiasa selalu berusaha untuk menciptakan kreativitas di masjid ini
Sehingga menurut hemat kami semua, Ikrimah semakin lama semakin baik, semakin dapat menunjukkan apresiasinya dalam meningkatkan kualitas, ya, kualitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa remaja sekarang banyak sekali tantangannya, ya. Tantangan yang akan merusak moral mereka. Maka dari itu saya sangat senang sekali di Masjid Jami Al-Hijabah ini ada pengajian-pengajian yang dapat mendorong mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kami terima kasih tentunya kepada para guru-guru yang telah memberikan bimbingan kepada remaja Ikrimah yang kami merasa sangat perlu untuk mereka sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam kehidupannya. Hadirin hadirat sekalian, dalam hal ini saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan, memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk aktif dalam mengikuti acara-acara di Masjid Jami Al-Jabah ini. Kami yakin dengan doa dan harapan dari orang tua, mereka akan senantiasa selalu melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang positif, yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa generasi mudalah kelak yang akan meneruskan perjuangan para alim ulama kita, para guru-guru kita, para cendekiawan muslim kita yang kelak akan berperan dalam meningkatkan kualitas Islam di daerah kita. Masjid Jami Al-Jabah ini adalah masjid yang menurut pandangan banyak orang adalah masjid yang cukup strategis, di mana jamaahnya tidak hanya dihadiri oleh kaum pribumi saja, tapi banyak kalangan-kalangan dari luar, bahkan artis pun ikut sholat di sini. Maka dari itu, kepada para remaja, hendaknya memberikan satu servis yang baik, menunjukkan sikap dan tindak laku yang positif, agar masjid kita benar-benar menjadi masjid yang disenangi, masjid yang senantiasa dikunjungi, masjid yang senantiasa dijadikan tempat untuk bermusyawarah, bukan hanya untuk ibadah semata, tapi juga untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di masyarakat kita. Hadirin harus kalian berbahagia. Maka dari itu, kiranya perlu sekali kita sebagai orang tua memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada anak-anak kita agar masjid kita ini senantiasa diramaikan oleh anak-anak muda yang tentunya penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada remaja dalam melaksanakan event seperti ini yang tentunya tidak sedikit menelan biaya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada remaja senantiasa akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dan diberi keberkahan dalam usahanya. Amin. Sebagai penutup, saya selaku pengurus masjid tentunya mengharapkan agar event-event seperti ini, peringatan hari-hari besar Islam di masjid kita ini akan senantiasa selalu diadakan. Selalu diadakan dan dirayakan. Kalau perlu ditambah kegiatannya, kalau sekarang sampai pada Festival Hadroh, mungkin tahun depan akan diadakan Musabaqah Tilawatul Quran. Apakah itu tingkat RT, RW, atau tingkat kecamatan. Ini saya rasa perlu sekali, karena dengan adanya Musabaqah seperti itu akan timbul ukhuwah di antara umat Islam, di antara pemuda-pemudi Islam, yang insya Allah akan menambah kekuatan
barisan kita sebagai umat Islam di kampung kita sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat bangga kepada kedua panitia tadi, baik ketua panitia penyelenggara maupun ketua Ikrimah yang telah memberikan sambutannya begitu cukup antusias ya, begitu penuh semangat. Yang mudah-mudahan mereka ini kelak akan senantiasa dapat memberikan yang terbaik pula untuk masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.